berhubung cuaca lagi sering hujan, paling cocok makan yang anget-anget. Yap, kalian wajib cobain Cawanmushi, telur kukus ala Jepang yang super lembut dan pastinya enak. Langsung aja yuk siapin bahan-bahannya. Pertama, campurkan telur dan kocok sampai merata. Lalu siapkan air dan masukkan dasi. Tambahkan gula pasir dan aduk lagi. Lalu tambahkan kecap asin dan aduk lagi. Kemudian tuang campuran dasi ke dalam telur yang sudah dikocok sambil diaduk perlahan. Lalu saring sampai larutannya halus tanpa ada busa. Masukkan potongan crab stick, jamur shimeji, edamame, dan tuang adonan telur sampai menutup toppingnya. Lalu tutup gelas dengan plastik wrap. Tujuannya supaya Cawanmushi tidak oversteam dan menjaga permukaan atasnya tetap silky dan smooth. Kemudian kukus Cawanmushi dengan api sedang sekitar 7-10 menit. Wah, Cawanmushi siap dihidangkan. Mari dicoba, keluarga pasti suka.